sekarang sistem penyaringan airnya Bapak udah bikin baru. Jadi air yang ke kolam itu ya sudah jernih. Ini pakai ijuk. Di dua ember ini Bapak taruh ijuk. Terus sistem pembuangan dari kolam Bapak besarkan. Pakai pipa besar. Ini pakai pipa besar. Ini kita harap air enggak hijau dan dia tetap kualitas oksigennya terjamin. Ini dia Bapak bikin mungkin pompanya biar dia tetap bergelombang, berteriak-teriak airnya biar oksigennya nambah. Ini dia sistemnya sekarang nih, nggak perlu muras-muras lagi. Yang penting ganti ijuk aja di sini, ember ini ganti ijuk, ember ini sama ember ini. Mudah-mudahan hemat air.